Berikut ini untuk pengujian inverter 12 volt 2800 watt sebelum kami kirim ke customer. Kemudian ini untuk nomor invoice-nya. 10983158352. Langsung saja kita uji. Untuk pengujian kali ini saya kasih beban menggunakan beban pemanas dan kompor listrik. Kemudian nanti untuk uji selanjutnya akan saya uji short. Untuk yang pertama kali akan saya nyalakan inverternya terlebih dahulu. Ya, di sini sudah menyala. Langsung saja kita uji beban ya. Ini saya nyalakan bebannya. Ini menggunakan kompor listrik saya nyalakan. Kemudian kita bisa lihat beban kebaca sampai 1500 watt lebih, 1700-an saya tambah lagi. Di sini beban mencapai 1500 watt saya tambah. Sampai 2200 saya tambah lagi 2400 watt lebih, kemudian saya tambah lagi mencapai 2500 watt ya ini ya. Ya, karena di sini kapasitas baterai tidak bisa menguji sampai 2800, jadi kita bisa mengujinya sampai 2500 watt ya ini ya. Kemudian ada kode error E12, kemudian setelah beberapa detik akan hidup kembali. Ya, kemudian untuk yang selanjutnya akan saya uji short. Ya, untuk uji short kode error DCD E11, kemudian inverter kembali off, kemudian setelah beberapa detik inverter akan hidup kembali. Ya, mungkin cukup sekian untuk pengujian inverter sebelum kami kirim. Terima kasih. Thank you.